Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi kali ini view-nya agak berbeda karena aku lagi trip ke Bali. Jadi ini aku lagi di villa. Kebetulan karena cuaca yang lebih terang di sini, jadi aku shootnya di sini ya. Aku lagi ada di kamar mandi, tapi kamar mandinya outdoor gitu. Jadi di kesempatan kali ini aku mau infoin ke kalian kalau Scarlett udah ngeluarin varian baru. Jadi mereka ngeluarin shower scrub varian baru. Variannya itu ada 3. Yang pertama adalah varian Freshy. Ini sama satu lagi ada varian Jolly. Dua-duanya favorit aku, sama satu lagi ada yang Charming. Jadi itu tadi 3 shower scrub varian baru dari Scarlett Whitening. Nah ketiganya itu adalah aroma yang sama dengan aroma body lotion yang sebelumnya. Jadi ada body lotion yang wanginya Freshy, ada yang Jolly, sama yang Charming. Kalau kalian udah pernah nonton review aku tentang Scarlett Whitening, pasti udah pernah lihat review ketiga varian ini. Jadi ada yang Charming, ada yang Freshy, dan juga Jolly. Kalau aku pribadi, varian yang paling aku favorit yang Jolly ini, dan yang kedua adalah Freshy. Karena aku lebih suka aroma yang lebih soft, yang lebih lembut gitu, nggak terlalu strong. Nah kalau yang Charming ini, aku pernah pakai body lotionnya, menurut aku wanginya terlalu strong. Dan aku kurang suka, jadi aku lebih prefer wangi yang Jolly dan Freshy ini. Tapi kalau kalian lebih suka wangi yang lebih strong, yang ini recommended sih, karena wanginya juga lumayan enak. Cuman karena aku nggak suka yang terlalu kenceng wanginya, ya aku jarang pakai, jadi aku pakainya yang kedua ini. Jadi ketiga varian baru ini mereka launching tanggal 25 November kemarin dan udah bisa kalian order di official store-nya mereka, ada di Shopee, bisa melalui WhatsApp juga, dan juga bisa melalui line at Scarlett Whitening. Nanti aku bakal cantumin di description box semua detail lengkap untuk kalian order produk-produk dari Scarlett Whitening ini. Sebelumnya buat kalian yang belum pernah cobain produk dari Scarlett Whitening ini, aku mau infoin ke kalian kalau kalian wajib cobain produk dari Scarlett Whitening ini. Karena yang pertama, menurut aku harganya sangat affordable. Produknya ini Rp75.000. Kalau kalian mau beli yang paketan juga ada. Jadi satu box itu Rp300.000 dapat 5 macam produk. Kalian bisa pilih, bisa mix and match. Mau isinya ada body scrubnya, shower scrub ataupun body lotion. Kalau aku pribadi aku pakai semua produk dari Scarlett Whitening. Aku ada pakai shower scrubnya, body lotion dan juga body scrubnya. Untuk shower scrub sebelum mereka ngeluarin varian baru ini, aku paling suka sama varian yang pomegranate. Karena wanginya juga enak banget. Tapi karena udah keluarin yang kedua produk ini, aku bakal beralih ke dua varian baru ini. Karena aku juga sekarang lagi pakai body lotion yang varian ini, jadi aku bakal pakai sabunnya juga biar aromanya sama. Terus kenapa aku bilang kalian wajib cobain produk-produk dari Scarlett Whitening? Karena mereka udah BPOM, udah halal juga. Terus setiap produk yang mereka keluarin itu nggak dites pada animals, jadi nggak ada hewan yang tersakiti ya untuk bikin produk-produk kecantikan kayak gini. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kandungannya. Karena setiap produk dari Scarlett Whitening ini kandungan glutathione, vitamin E, yang mana dua kandungan itu tuh bikin kulit kita jadi lebih cerah, melembabkan. Dia tuh efeknya, kalau body lotionnya pas dipakai tuh langsung cerah gitu ya, tapi bukan bikin putih gitu. Nah kalau yang shower scrubnya ini, dia kelebihannya, kenapa disebut shower scrub? Karena di dalam sabunnya ini ada butiran-butiran halus, jadi kayak mirip scrub gitu, tapi dia ada di dalam sabunnya. Kalau kalian pakai terpisah body scrubnya, itu butiran-butirannya kan lebih berasa. Sedangkan yang shower scrub ini, butirannya tuh lebih halus, tapi pas dipakai tetap berasa butiran-butiran halusnya. Dan kelebihannya, ini bisa membantu kita buat mengangkat kulit mati. Jadi kalau aku pribadi, aku selalu rutin dalam 1 minggu body scrub 1-2 kali. Nah tapi kalau aku lagi lupa, aku nggak perlu worry karena aku udah pakai shower scrubnya dari Scarlett Whitening juga, karena di dalamnya ada kandungan butiran-butiran halusnya. Jadi tetap berasa lebih bersih gitu mandinya, karena dia ada butiran-butiran halusnya, jadi berasa kulit mati kita tuh keangkat semua. Selain kandungan glutathione dan juga vitamin E, shower scrubnya ini juga ada kandungan kolagennya, jadi bisa membantu menutrisi kulit kita. Jadi banyak banget kelebihan dari produk Scarlett Whitening ini, padahal harganya sangat-sangat affordable. Ini isinya lumayan banyak ya, satu botol gini isinya 300 ml, aku pakai bisa lama banget sih. Karena kayak kalian tuang dikit aja tuh bisa udah pakai ke seluruh badan gitu. Dia teksturnya kayak lebih gel gitu. Nih aku tunjukin ya. Yang pertama aku bakal tunjukin yang Jolly karena ini aku udah pakai. Oh ya, ini aku mau infoin juga packagingnya tuh bagus banget karena nih dia kan pakai klip gini, tapi klipnya itu nggak gampang yang kebuka-buka gitu tuh langsung ke segel gitu. Jadi kalau kalian bawa traveling pun ini aman. Kayak ini aku bawa ke Bali, nggak ada bocor. Terus sebelum kalian buka sebenarnya dia masih ke segel, ada plastiknya gitu. Cuman ini udah aku buka semua. Meskipun udah dibuka plastik segelnya, ini juga nggak bocor tuh karena dia ketutup rapet dan kenceng banget. Nah, untuk tampilannya, dia warna sabunnya itu sesuai dengan warna packagingnya. Kayak yang Freshy ini dia warna kuning.
Terus kalau yang Jolly warna orange. Jolly ini dia wangi parfum YSL yang Black Opium, sedangkan yang Freshy ini dia wangi Jo Malone. Jadi keduanya itu wangi parfum high end. Kalau aku sebelum mereka ngeluarin yang varian Jolly ini, aku paling suka sama yang Freshy. Karena parfum Jo Malone itu salah satu favorit aku juga. Jadi aku seneng banget pas Scarlett ngeluarin wangi parfum Jo Malone. Kayak kapan lagi kita bisa pakai aroma parfum high end setiap hari dan harganya sangat terjangkau. Jadi yang ini wangi Jo Malone, yang ini wangi YSL Black Opium. Dua-duanya itu wangi favorit aku. Kalau disuruh pilih aku sebenarnya bingung antara dua ini karena dua-duanya wangi parfum yang wanginya tuh enak banget. Dan yang Charming ini juga aromanya parfum high end. Kalau ini yang Baccarat Rose 548. Kita lanjut tunjukin teksturnya. Yang ini teksturnya, aku kasih lihat ya. Tuh, dia tuh teksturnya bukan yang cair, tapi kayak ada rada kental-kental gitu. Tuh, warna merah, warna biru. Dan ini kalau kita gosok gini, dia tuh berasa ada butirannya, tapi nggak yang bikin sakit gitu, nggak yang kasar. Sama dengan body scrubnya. Body scrubnya juga meskipun ada butirannya, tapi dia tetap halus pas dipakai di badan. Aku suka banget sih body scrubnya. Aku setiap minggu selalu pakai buat bersihin kayak siku-siku, bagian lutut, bagian yang agak hitam. Jadi sering-sering rutin kita gosok supaya kulit matinya keangkat. Ini karena nggak aku basahin, jadi nggak terlalu keluar busa. Tapi kalau udah dibasahin, busanya tuh lebih kelihatan. Tuh, ini wanginya enak banget. Aku tadi pagi juga udah pakai yang Jolly ini. Tuh, wanginya masih kecium banget di tangan aku. Jadi wanginya cukup awet ya, apalagi yang body lotionnya. Ini aku sambil-sambilan jelasin produk yang lain ya, karena aku juga pakai semuanya. Yang body lotionnya itu aku suka banget karena aromanya nempel di badan meskipun kita pakai dikit doang. Itu wanginya benar-benar tahan seharian. Jadi menurut aku produk-produk dari Scarlett Whitening ini sangat affordable dan worth to buy buat kalian cobain juga. Jadi ketiga produk baru dari Scarlett Whitening ini, shower scrub yang varian baru. Aromanya itu sama persis dengan body lotionnya. Jadi kalau kalian belum beli shower scrubnya ini, terus kalian penasaran wanginya tuh kayak gimana? Wanginya itu sama persis dengan body lotionnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai body lotion salah satu dari varian ini, kalian wajib cobain shower scrubnya karena wanginya sama persis. Oh ya, tambahan, aku kemarin juga ada dikirimin travel size-nya. Jadi ini tuh kayak gift dari Scarlett Whitening, dapatnya yang kecil. Ini cocok banget buat kalian bawa traveling. Ini size-nya itu 30 mili, kalau yang gede tadi kan 300 mili. Nah, kecil gini bisa kalian bawa kayak lagi traveling gini. Tuh gak makan tempat sama sekali, gak perlu repot juga kita pindah-pindah yang ke botol gitu. Karena packaging Scarlett sih udah tahu ya tuh, klipnya itu bener-bener yang kenceng ke kunci tuh, gak bakal bocor. Aku juga bawa ini aman, semua gak ada yang bocor tuh. Lucu banget ya, mini-mini gitu. Variannya juga sama persis dengan varian yang baru mereka keluarin. Oke, jadi segitu dulu video aku kali ini. Jadi video kali ini aku cuma mau infoin ke kalian varian-varian baru dari Scarlett Whitening shower scrubnya. Aku happy banget pas mereka keluarin aroma yang aku suka. Jadi aku nggak perlu bingung lagi pakai abis pakai sabunnya harus pakai body lotion yang wangi yang mana supaya nggak nabrak gitu. Oke, aku juga udah cantumin semua link produk varian terbaru dari Scarlett Whitening ini. Kalian tinggal klik aja. Nanti bakal langsung direct ke Shopee official store-nya Scarlett Whitening. Aku juga udah tulis di description box link untuk kalian order kalau kalian mau order via WhatsApp ataupun via LINE. Jadi segitu dulu ya. Semoga sharing aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan juga turn on notification jadi kalian tahu kalau aku lagi ada masukin video-video baru. See you on the next video. Bye-bye.